Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai tambah. T A M tam B A H bah tambah. Okey. Sekarang tengok contoh soalan. 4 tambah berapa? Sama dengan 9. 4 tambah berapa yang tak cukup ni? Kita nak 9. Okey, tengok sini cikgu buat cara yang senang nak ingat. 4. Yang mula-mula kita tutup tangan dulu. Kita tutup semua jari kita macam ni. Sebut 4 ni, 4. 4. Sebut 4. Kemudian kita terus membilang sehingga kita sebut 9. Contoh 4 5 6, 7, 8, 9. Okey, tengok. Sekarang kita kira jari yang dibuka. Okey, jari yang dibuka ada berapa? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jari yang dibuka ni ialah jawapan untuk tulis pada petak kosong ni. Okey, ini 5. Okey. Tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 3 tambah berapa? Sama dengan 7. Okey, mula-mula. 3. Kita tutup jari, kemudian kita sebut 3. Okey, tutup jari sama-sama dengan cikgu. Kemudian sebut 3. Tutup. 3. Kemudian terus membilang sehingga kita sebut sampai kita sebut nombor 7. Okey, contoh. 3 4 5 6 7. Okey, sekarang cuba tengok. Jari kita yang dibuka ni berapa? Okey, jari yang dibuka ni 1 2 3 4. Okey, jadi jawapan untuk tempat kosong ni ialah 4. 4. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Lima tambah berapa? Sama dengan 8. Okey, kita ulang macam tadi juga. Tutup jari, sebut 5. Okey. 5, 6, 7, 8. Okey, semula. 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang tengok jari yang dibuka. Okey, jari yang dibuka. 1, 2, 3. Jari-jari yang dibuka ini adalah jawapan untuk tempat kosong ni. Okey. 3. Okey, ini cara nak kira kalau tempat kosong di tengah. Okey, terima kasih.